Former Dortmund keeper coming over to the United States for this season starts against Arsenal for the MLS All-Stars. It's 2-0. Tyler Miller wait and then sending Tyler Miller who look ready to go and impress international club opponents against the MLS All-Stars. Arsenal mengemas kemenangan pertamanya di masa pramusim saat tur ke Amerika Serikat. The Gunners menyikat MLS All-Star 5-0. Bertanding di Stadion Audi Field, Washington, Amerika Serikat, Kamis tanggal 20 Juli tahun 2023. Arsenal langsung unggul cepat. Gabriel Jesus menjebol gawang MLS All-Star di menit kelima. Sepakan lobnya mengirim bola mengarah ke tiang jauh dan tak mampu diantisipasi Roman Burki. Arsenal, yang belum memainkan penggawa barunya, menggandakan skor di menit ke-23. Sliding it, Trossard! Kali ini Leandro Trossard yang memberi keunggulan menjadi 2-0, lewat sepakan dari luar kotak penalti. Skor bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Arsenal mengganti beberapa pemain, salah satunya memasukkan Kai Havertz. Keunggulan langsung didapat selepas jeda. Penalti didapat usai pemain MLS All-Star melakukan handball. Jorginho menjadi eksekutor, dan bisa menceploskan bola ke gawang. Taking his time, making Tyler Miller wait. Skor menjadi 3-0. Di menit ke-61, sempat terjadi drama soal VAR. Bek Matt Miazga terekam kamera menyentuh bola dengan tangannya, namun wasit tidak memberinya penalti meski sempat melihat tayangan ulang. Arsenal kembali memasukkan wajah-wajah barunya. Jurrien Timber dan Declan Rice, yang baru direkrut di musim panas ini, dimainkan di laga ini. Arsenal bisa membuat gol keempat di menit ke-84. Gabriel Martinelli mencatatkan namanya di papan skor, usai meneruskan umpan terobosan Martin Odegaard, dan mengkonversinya menjadi gol. Pesta gol Arsenal ditutup pada menit ke-89. Marquinhos, Havertz! Kali ini Kai Havertz membuka rekening golnya di Arsenal, usai melepaskan tembakan berujung gol dari dalam kotak penalti. Skor 5-0 menjadi hasil akhir MLS All-Stars vs Arsenal. Kemenangan ini menjadi yang pertama diraih Arsenal di masa pramusim, usai sempat ditahan Nuremberg 1-1. Selanjutnya, Arsenal akan menghadapi Manchester United di New Jersey, tanggal 22 Juli mendatang.